Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kita lagi jalan-jalan di Lintas Selatan. Tempatnya di Kedung Salam, langsung menuju ke Desa Banjarjo. Oke. Langsung kita menuju tempat. Oke. Ini tempat pembangunannya. Ya, sampai di jembatan Kedung Ijo. Nih, jembatannya panjang. Oke, kita lanjut. Langsung lanjut. Mantap lu. Yuk. Kita sudah sampai di jembatan lagi. Jembatan kedua nih. Lanjut lagi, lanjut. Oh, jembatan Kedung Salam. Mantap. Nah, kita hampir sampai di jembatan Bulkan, pembangunan jembatan Bulkan C. Ini medannya jalan sangat ekstrim. Nah, tempatnya tebing-tebing karena di sini tempatnya di pegunungan. Tebing-tebing. Oke. Ekstrim jalannya dan pelan-pelan, anginnya juga kencang. Desa Kedung Salam ini banyak pegunungan. Tuh, sangat jauh jembatannya. Yang mau dibuat jembatan ini, jembatannya jembatan Bulkaji namanya. Oke. Nih, yang mau dibuat jembatan. Sangat tinggi. Di bawah tuh. Oke, kita lanjut. Sudah sampai di bawah.
sangat-sangat ekstrim. Oke, kita lanjut. Harus melewati sungai ini. Tuh, sangat tinggi. Oke, kita lanjut lagi. Sangat ekstrim. Mantap. Sulit lagi. Oke. Kerja lagi, istirahat. Masih sulit lagi, ekstrim lagi. Persiapan untuk pembangunan jembatan mungkin. Isinya banyak. Kita sudah sampai di desa Bandarjo. Perbatasannya sungai itu. Kita mulai masuk di desa Bandarjo. Banyak sekali itu. Sampai di Sumber Anjing, Desa Sumber Anjing,
Kecamatan Sumber Mancing. Tinggi pas tebing, pas tikungan. Keren, ada tebing tinggi lagi. Batu. Oke. Wirjen. Oh, penghancur batu. Oke. Lanjut lagi. Kita sampai di kondang iwak, dan ternyata di sini tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena jembatannya belum jadi. Nggak bisa lewat nih, kendaraan nggak bisa lewat. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan jalan-jalan kami. Oke. Sungai itu.